Ustaz Abu Hafiz untuk meneruskan majlis, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin, wa ashabihi ghurril mayamin, alaihi afdalus salati wa tamamut taslim. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita rasakan, kita rafakkan rasa syukur dan sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesempatan dan juga ruang yang masih Allah berikan kepada kita di mana sahaja kita dicampak. Bermulanya kita dalam 20-an lebih jamaah bermula di sini di Marah House. Setelah alhamdulillah pendaftaran yang ada kalau kata registration tu melebihi daripada 80, dan kita bersetuju untuk buat apa official application kepada MSD untuk berpindah tempat kuliah kita ke Malaysian Hall, dan telah pun diluluskan. Bahkan saya dimaklumkan antara salah seorang daripada pegawai MSD memaklumkan di dalam meeting, dimaklumkan kepada KSN, Ketua Setiausaha, KSU, Ketua Setiausaha Kementerian, bahawa program kita kuliah malam Jumaat sebahagian daripada usaha sama di antara Kelab UMNO dan juga IM. Jadi pegawai tersebut mempertikaikan juga kenapa kita perlu meminta keizinan sedangkan ia adalah usaha sama. Dan saya dimaklumkan juga ketika pentukaran nama daripada MSD ke IM yang mengambil menggunakan duit taxpayer Malaysian beratus ribu, saya rasa beribu lah maksudnya, di hotel mana? Lancaster Gate Hotel ni. Juga dimaklumkan bahawa program ini sebahagian daripada IM. Dan maksudnya tiba-tiba perkara ini berlaku, Allah Ta'ala alam. Ini semua perjalanan dakwah kita. Nak kata politik, Zuhair pun banyak kali kena, UMNO pun banyak kali kena dalam mulut saya. Saya kata kaedah saya tidak berparti. Membujur lalu, melintang patah. Siapa yang lalu, terima padah. Okay? Asal saya bukan maki orang, asal saya adalah Al-Quran dan juga Sunnah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Siapa pun anda, bahkan saya buka ruang kepada sesiapa sahaja. Bahkan kalau kita latih nak menjawab soalan di sini, mailah saja ke tempat kita, ada masalah, tanyalah soalan, kita akan jawab. Sekiranya perkataan saya menyanggahi kitab Allah dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rendah diri saya akan tarik balik. Hidup ini tidak adalah melainkan mencari apa yang Allah berikan di akhirat esok. Jadi pada hari apa? Hari Rabu lepas saya masih dalam kelas, saya diberikan message oleh Esko Agama Kelab UMNO bahawa pihak di sana minta supaya jumpa. Saya datang ketika itu 12 lebih. Saya habis kelas pukul 12. Saya kelas apa free pada 12 hingga 1 saja. Saya pergi sekejap. Namun dia mengambil masa 45 minit. Saya dimaklumkan saya tidak dibenarkan untuk bercakap di mana-mana premis kerajaan. Jadi wallahu a'lam sama ada minggu depan saya masih ada di sini lagi ataupun tidak, sebab Marah pun premis kerajaan tak? Bukan diplomatik. Okey, tak apa. Jadi bila saya dipanggil, saya kata saya tidak ada tauliah. Saya tidak ada tauliah yang dikeluarkan, dan arahan ini datang daripada JAKIM.
Saya telefon kawan-kawan lawyer, dia kata JAKIM tidak ada jurisdiction dalam larangan ini. Okey, saya telefon kawan, dia lawyer, dia duduk kerja di pejabat peguam negara, dan dia kata dia tidak ada sebarang ruang kuasa untuk menghalang saya bercakap. Alangkah indahnya kalau program-program maksiat disusahkan seperti ini. Tetapi ia memilih, kelompok ini memilih, watak-watak jahat dan buruk ini memilih untuk mengganggu kuliah agama. Dan janganlah pelik, terutama kepada parti UMNO dan juga kerajaan. Kenapa orang membenci anda? Kerana watak-watak buruk pegawai kerajaan sebegini ini yang memegang kuasa tertinggi di UK mengeluarkan arahan bahawa saya tidak boleh bercakap. Okey. Allah Alam, Datuk Seri, tak Datuk Seri yang bunyi pasal. Saya tertanya, mula-mula dia kata tauliah. Saya kata, kalau saya dapat tauliah bagaimana? Still tak boleh. Sebab kelab nama kelab UMNO London. Okey, kami tukar kelab nama kelab UMNO London. Tetap tak boleh, kena full supervise dengan saya. Saya bagi, you boleh cakap. Tak boleh, you tak boleh cakap. Saya bagi, you boleh cakap. Tak boleh, kamu kena henti. Dan kamu dikira menceroboh. Dan kami boleh halau. Dan ini bukan building apa, community building. Ini tempat kami. MSD bukan community building. Mana-mana rakyat Malaysia yang dikata tak boleh, dia boleh halau. Wallahi, ini perkataannya. Bahkan saya diherdik. Saya diherdik, diangkat suara. Yang mendengar herdikan tersebut, saya telah dimaklumkan, yang mendengar adalah director sendiri, Profesor Mahathir. Dr. Anizu kata, dia pelik. Kata begitu, dia terpaksa pergi untuk mengiring yang di Pertuan Agong. Dia tidak sempat masuk dan dia kata, saya pun terkejut kenapa dia menjerit-jerit dalam bilik itu. Saya dituduh sebagai emosi. Sedangkan saya yang diherdik. Saya diherdik, saya dikata emosi. Wallahu'alam. Inilah perjalanan dakwah. Saya dah sebut dulu awal-awal kan. Saya ulang banyak kali. Mengapa perlu kalau ia pun dalam buku? Dia kata, antara syarat dia kata, Wallahu'alam, saya tanya kepada Zuhair. Zuhair kata, tak ada perjanjian ini. Dia kata, verbal agreement di antara mereka dan juga Zuhair. Program ini tidak boleh diiklankan. Kalau tak boleh iklan, tak payah buat program, cik oi. Tidak boleh diiklankan. Jadi bila iklan, orang akan ramai masuk. Jadi tempat ini hilang privilege dia sebagai bukan bangunan komuniti. Di mana lagi tempat orang nak belajar agama dengan mudah? Ke tempat yang namanya Malaysian Hall. Tempat yang namanya MSD. Bayanglah, saya tidak mahu melancarkan mana-mana. Saya tak pernah kata pada siapa-siapa yang berada di MSD. Tapi dia kata JAKIM dapat tahu. Saya pun pelik. Sama ada orang yang beritahu JAKIM, ataupun dia kata JAKIM tengok video you iklankan sekian-sekian. Saya kata, kalau kata saya silap, datang jumpa saya, beritahu mana saya silap. Jangan habis senjata hujah guna senjata fitnah dan juga kuasa. Dan saya tidak diberikan surat. Saya hanya diberikan herdikan. Okey, saya diberikan herdikan. Saya tertanya-tanya, saya buat apa? Bahkan ada juga pegawai yang dia kata ada di kalangan mereka yang cuba tanya. Saya tak tahu dia ditanya ke, saya tak ditanya. Macam mana kuliah saya, ada silap ke, tak puas hati ke? Okey, dia cuba survey. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah perkara yang berlaku dan saya serahkanlah kepada penganjur. Sebenarnya saya hanyalah jemputan dalam masa saya setahun dua ini berada di sini untuk buat foundation dan insya-Allah master saya. Jadi saya membantu mana yang termampu. Nak kata buat duit, mewah lagi lah ustaz-ustaz kalau nak buat duit di Malaysia berbanding sini. Sana sini semua mahal. Okay. Tetapi ini tanggungjawab. Daripada saya duk buat benda ni nak pergi bergaduh kat orang, masa muka kat orang, baik saya diam.
Tapi apa yang saya akan jawab di hadapan Allah Azza wa Jal ketika saya ada kelebihan Allah berikan ruang pada saya belajar agama dan kemudian saya diam. Dalam saya boleh mengislahkan. Saya tanya dalam 3-4 tahun, Allah Alam, saya dimaklumkan beberapa tahun selepas hilang ataupun pergi baliknya Dr. Ustaz Elfino, hampir mati program-program agama. Okay. Hampir mati program agama. Yang ada pun tidaklah bersungguh-sungguh. Tapi kenapa ada yang ingin membantu? Saya tidak mencabar mana-mana orang. Sebab tu saya tahu mana-mana orang, kalau orang buat di tempat saya adalah mungkin rasa tercabar. Jumpa dengan kita kalau rasa. Saya sebab tu saya buat masa yang berlainan, masa yang berlainan supaya saya hormat itu tempat awak ni tempat saya. Cuma kalau orang mai lebih pada tempat kita, saya tak boleh halang. Saya bercakap berkaitan, saya mengajar mana yang kurang, mana yang lebih, itu semua boleh nilai. Semua boleh nilai. Anda tidak dibayar oleh saya untuk datang. Okay? Makanan pun lebih kurang. Kadang masak rumah lagi sedap pun. Tapi alhamdulillah lah, kalau student makan free lah gue. Okay? Jadi, itulah perkara berlaku. Cuma saya teringat apabila Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Dalam ayat 146 Allah menyatakan, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ. Berapa ramai di kalangan para nabi yang membawa panji-panji dakwah. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا. Yang berjuang bersama-sama mereka ini kelompok ribiyun. Ribiyun ni kelompok yang bertakwa kepada Allah, yang inginkan agama. Nakathir, mereka ini pula ramai. Fama wahanu lima asabahu. Mereka ini tidaklah rasa terhina terhadap apa yang mereka dipuji oleh Allah. Allah akan uji benda ini dan mereka tidak rasa terhina. Wama dha'fu, yang paling penting Allah kata, dan mereka tidak merasa lemah, mereka tidak merasa dha'if. Wamastakanu, dan apabila dikenakan kepada mereka, mereka tidaklah lemah. Wamastakanu, dan mereka tidak dan tidak diam. Sakat. Okey, sakta. Kita ada sakta masa kita diam atau kita terhenti. Walaupun ujian apa yang Allah berikan, mereka tidak merasa lemah dan mereka juga tidak diam. Famastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Watak-watak buruk dan juga perangai-perangai jahat yang cuba untuk halang kita daripada bercakap. Saya kata kita konsisten daripada Malaysia sekalipun, kita diberikan surat sama ada henti bercakap atau kami tangkap. Ini bukan satu perangai mana-mana parti politik, saya kata. Saya duduk di Selangor, saya pun tak dapat. Melainkan saya tunjukkan nombor ahli parti. Walaupun tukar kerajaan. Ini perangai orang-orang agama yang jahat. Okay? UMNO sekalipun tak nak tarik juga kan? Jadi saya kata, Wallahu'alam, Allah, sebila saya baca ayat ini tak apa. Gembiralah kita dalam keadaan sedih di mana kita sedang meniti salah satu cabang kecil daripada perjuangan para anbiya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kena. Nabi datang ke Mekah ataupun Nabi dilahirkan, Nabi tak pernah kata, ya Allah, aku hantar borak application untuk jadi nabi. Tak. Bebanan ini cukup hebat. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah orang selepas daripada para anbiya ini melainkan mereka yang menelusuri perjalanan para anbiya akan dikenakan musibah yang sama seperti mana yang ditanggung oleh para anbiya. Nabi bukan sahaja dikenakan kepada diri Nabi. Nabi salat, orang pukul Nabi salat, orang letak najis. Sehingga kan Fatimah datang menangis letak pada Nabi.
Lihatlah perkataan Fatimah ketika Nabi sedang dalam keadaan nazak. Fatimah jumpa berseorangan dengan Nabi. Dalam hadis yang masyhur dan sahih, satu ketika Nabi berkata kepada Fatimah, Fatimah menangis. Dan kemudian satu ketika Fatimah dalam keadaan yang gembira, Nabi menyatakan, aku akan pergi dan engkaulah ahli bait aku ataupun ahli keluarga aku yang pertama mengikut aku. Apa kata Fatimah ketika dikuburkan Nabi? Ya abatah, wahai bapa, perginya engkau daripada tempat tidur yang tidak beralas kepada tanah. Perginya engkau daripada makan roti yang keras kepada makanan cacing di bawah. Perginya engkau daripada seksaan manusia kerana menanggung bebanan dakwah. Engkau telah rehat daripadanya. Nabi bukan sahaja di Mekah, Nabi dikenakan. Ini supaya kita rasa bahawa kita berada di jalan Allah, insya-Allah. Kita mohon pada Allah. Nabi di Mekah, Nabi tak kena sahaja dia. Para sahabah kena. Di kalangan para ahli keluarga mereka kena. Lihatlah bagaimana pemulauan, bukan seminggu, bertahun pemulauan terhadap ahli keluarga Nabi. Ditahan daripada makanan sampai kepada Bani Hashim. Mereka dalam keadaan budak kecil, dalam keadaan menahan lapar kerana sekatan supaya makanan jangan sampai kepada Muhammad sehinggalah Muhammad berhenti. Lihatlah bagaimana mereka yang menanggung agama para sahabat, ibu di hadapannya disula daripada kemaluan sehinggalah ingin menyatakan perkataan kufur Ammar bin Yasir. Inilah perjalanan. Tetapi Allah ajar kita satu ubat. Allah ajar kita satu ubat bebanan kehidupan, bebanan dakwah. Allah menyebutkan di awal-awal suratul Muzzammil. Allah kata, ya ayyuhal Muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqaini wa rabbul maghribi la. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Allah kata, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenakan tindakan daripada depan dan belakang, daripada kanan dan kiri, atas dan bawah, Allah menurunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pengajaran bagaimana untuk menenangkan diri dan jiwa. Juga diberikan kepada kita. Apabila Allah uji, kemungkinan sekarang semua pakat pulun exam. Bagaimana jiwa orang tanya, ustaz, begini saya ustaz, begitu saya ustaz. Bebanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggung, Allah ajar pada Nabi satu perkara. Nabi lihat bebanan yang terlalu besar, bukan sahaja melihat diri dia. Kalau kita kena tak apa, tapi orang lain kena kerana kita, lagi beban jiwa kita, lagi besar bebanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan berfikir banyak, kita duduk diam, kita berfikir banyak, Nabi dalam keadaan berselimut. Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, apa dia nak buat? Qumil layla illa qalila.
bangkitlah daripada malam melainkan sedikit. Bermaksud kita tidur sedikit, kita bangkit waktu malam. Bermunajatlah kita kepada Allah. Bertahajudlah kita kepada Allah. Itulah punca kekuatan umat. Para sahabah dikenakan banyak. Ketika awal para sahabah diwajibkan, ayat ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Pada awal, maksud bangkit malam wajib. Kalau lagi wajib lagi, letih kita. Okay? Tapi selepas daripada penghujung surah Al-Muzammil, Allah nasahkan bahawa ia tidak wajib, merupakan benda yang dituntut. Tetapi yang wajib siapa? Nabi sahaja. Allah kata pada jiwa yang sedang bergelojak itu tadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah pada waktu malam melainkan sedikit. Sedikit itu untuk kita rehat dan tidur. Qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh daripada nisfahu awinqus, ataupun sedikit daripadanya, ataupun kurang daripadanya. Maksudnya yang mana kita mampu untuk bangkit malam, dua rakaat pun tak apa. Auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Sambunglah, tambahlah bilangan rakaat tersebut. Warattil qur'ana tartila, dan bacalah daripada apa yang mudah perlahan-lahan daripada kamu. Pada waktu malam kita baca yang kita mudah. Kenapa pada waktu malam? Allah kata, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di waktu malam ada lebih tepat, iaitu lebih khusyuk. Okey, dan bacaannya pada waktu itu lebih berkesan. Perkataan kita lebih tepat, lebih tenang. Ini Allah ajar bangkit malam. Allah kata, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kerana engkau di waktu siang banyak urusan dia. Kita salat kalau nak pergi kelas, kalau nak pergi kerja, kalau nak selesaikan itu dan ini. Tetapi pada waktu malam tak ada apa. Allah kata, innalaka fin nahari sabhan tawila, panjang benda tersebut. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Serulah nama Tuhanmu. Allah yang mempunyai segala-galanya. Serulah nama Allah. Ya Allah, orang larang aku bercakap. Sebab tu kata para salihin dan para duat, ketika mereka dihalang, mereka kata, selebrikan aku surat yang menyatakan aku tidak dibenarkan bercakap. Ingin aku selitkan di dalam kafanku, bertemu dengan Allah dengan membawa bukti bahawa engkaulah pemerintah yang melarang aku mengajarkan kitab Allah dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menjadi pegawai kerajaan yang bodoh dalam pengurusan untuk melihat benda-benda yang baik. Cukuplah payah untuk dilulus dan dimudahkan. Tetapi pergi kepada benda-benda maksiat, pelancaran itu, ini, joget sana, joget ini, habis duit beribu-ribu pound. Okey? Perangai buruk saya kata. Hei wahai manusia yang halang orang untuk bercakap, anda akan dimatikan oleh Allah ketika engkau dibangkitkan di mahsyar. Tidak adalah pegawai-pegawai kerajaan ataupun Perdana Menteri untuk menjawab untuk engkau. Okey? Tidak ada. Saya katakan, inilah perkataan kita. Kita konsisten. Janganlah untuk sekadar mengampu dan sebagainya, dan ke anda memperjudikan masa hadapan akhirat anda. Saya ada pernah saya kata begini? Tak ada. Tak pernah. Siapa yang duduk tahu saya tak pernah kata. Tetapi bila perbuatan ini, perangai buruk yang diimport mai daripada Malaysia sampai ke London pun nak mengembang kuasa, wallahu a'lam, kita tengoklah apa akan jadi kepada mereka. Allah kata, warbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan Tuhan barat yang tiada Tuhan selainnya, dan ambillah Allah sebagai wakil
dalam urusan kamu. Sebab itu dalam perkataan saya, dalam doa yang selalu insya-Allah kita selalu ulang ketika orang mengganggu perjuangan dakwah kita, saya teringat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Fatimah satu doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu doa. Ketika kita berada dalam kesusahan, Nabi ajar kepada Fatimah, Nabi kata supaya doa kepada Allah, ya hayyu ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith birahmatika astaghith aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri, birahmatika astaghith, dengan rahmat engkau aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni, engkau perbaikilah urusan aku. Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan urusan aku kepada diri aku. Tarfata 'ain, walaupun sekelip mata. Saya serahkan apa yang mereka lakukan ini kepada Allah. Sama ada Allah memberikan ampun kepada mereka dengan memberikan hidayah, ataupun Allah menghancurkan mereka yang ingin menghancurkan jalan dakwah. Setelah saya tulis berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, dalam banyak perkara apabila kita berada dalam kesusahan, sebut dan serulah nama Allah. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmat engkau aku memohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni, maka perbaikilah urusanku. Wala takilni, jangan engkau serahkan diriku ini. Ila nafsi, jangan engkau serahkan urusan aku ini kepada diriku. Tarfata 'ain, walaupun sekelip mata. Biarlah kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita menjalankan tugas kita sebagai Muslim. Kita meneruskan perjuangan dan perjalanan hidup kita sebagai orang yang memegang amanah dakwah. Apa ingin orang beri, orang lakukan, buatlah. Dalam sejarah dakwah tidak pernah terpadam penentang dakwah yang tersungkur jatuh. Biarlah pendakwah itu bersilih ganti membersihkan akidah umat Islam, memberikan islah, memperbaiki urusan umat. Daripada mereka yang tidak kenal agama kepada sayang dan juga cinta kepada agama. Namun untuk memadamkan cahaya dakwah, itu perkara bodoh yang ingin dilakukan oleh penentang-penentang dakwah. Allah kata lagi dalam surat Al-Muzammil, okay, yang memberikan kadang-kadang kita membaca ayat ini ketenangan terhadap mereka yang ingin melawan dakwah. Allah kata, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Allah kata dalam ayat yang ke-10, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik. Allah kata lagi, wadharni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila. Biarkan aku dan juga kelompok-kelompok yang mendustakan ayat Allah, yang ingin melawan ayat Allah, ulil ni'mah, bagi aku kelebihan yang besar, wa mahilhum qalila,
dan tinggalkan mereka dan biarkan mereka seketika. Apa Allah nak buat? Inna ladaina ankalan wa jahima. Kami ini ada rantai-rantai membelenggu leher dan juga neraka jahim. Tunggu biarkan pada kami, kami tahu nak buat pada mereka apa. Kerana kata Allah, kami mempunyai belenggu-belenggu di leher mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahim. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima, dan makanan yang menyumbat di kerongkong dan azab yang pedih. Dan Allah kata yauma tarjuful ardu wal jibala wa kanatil jibalu katiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-ganang bergoncangan dan menjadilah gunung-ganang itu tumpukan-tumpukan pasir berterbangan. Biarlah Allah mengambil budi bicara Allah sedangkan kita menjalankan kerja kita. Untuk paksa orang terima bukan kerja kita. Untuk orang tak lawan kita bukan kerja kita. Kerja kita meneruskan perjalanan ini. Kemana sekalipun, sama ada kita boleh alhamdulillah meneruskan di sini atau terpaksa ke masjid yang dimaklumkan tadi ataupun ada di tempat-tempat yang lain, tak ada masalah. Yang insyaAllah kita akan meneruskan setakat mana yang kita mampu. Kalau katakan orang di Malaysia ada yang ditangkap, digari kerana bercakap agama, insyaAllah kita tak sampai lagi tahap itu di sini. Okay. Ini bukan tempat dia pun. Kita bercakap mana kita mampu, insyaAllah kita teruskan apa yang mampu. Cuma saya katakan, mana-mana orang agama, inilah perjalanan dakwah, inilah perjalanan. Sebab tu kalau sahabat-sahabat sekalian melihat di Malaysia, kenapa bertembungnya? Kerana ada orang yang punya kuasa ingin menggunakan kuasa. Kenapa tidak menjadi anak jantan datang untuk bercakap? Saya dijemput ketika saya berada di Malaysia lagi, Zuhair jumpa dan minta supaya saya berkuliah. Ingat lari ke London dapat selesai. Tak ada lah letih. Bukan, saya kata ya. My mother sendiri, kerana saya bersalah dengan ibu saya ni. Alhamdulillah, apa ibu saya sampai esok. Okay. Dan dulu ketika saya ingat, sehinggalah hari minggu terakhir saya nak terbang ke sini, saya masih lagi berada di luar. Setiap minggu dia tahu Jumaat dia akan call, dia tanya Sabtu pagi balik. Kadang saya kata Sabtu pun saya ada program, siang malam pun kadang ada program. Dia kadang-kadang dia tak tanya saya, dia kata mak ada buat masak ni. Nampak? Dia tak suka balik, tapi maksud dia apa? Dia minta balik. Bayang, dia tak mudah. Orang tangkaplah macam mana. Ketika saya pernah, orang malukan, panggil kita khutbah raya pun dah sampai-sampai selesai untuk tak membenarkan saya berkhutbah dan bersembahyang raya, kami salat di rumah. Saya satu benda saya pantas, jangan buat ibu saya menangis kerana apa seksaan ataupun ujian orang cuba kenakan saya, mak saya kena. Dia cuba kenakan mak saya. Saya doa pada Allah dan alhamdulillah 3-4 kali orang tu kena. Saya doa pada Allah. Saya ingat lagi ketika saya sekolah. Saya kena ketika sekolah. Orang berguru-guru agama berbeza dengan saya, dia pukul saya di sekolah. Dia telefon ibu saya dan dia kata saya ni budak jahat dan sebagainya. Asasnya kerana saya tanya, ustaz kenapa perlu berbeza? Kenapa kalau saya pilih pandangan ini? Saya tak isap rokok. Saya tak lari, saya tak pukul budak. Kerana itu, sehinggalah ibu saya bimbang, tak tidur malam dan katanya masuk ke dalam hospital. Ketika itu malam saya doa, ya Allah, aku berdoa dengan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Badar, untuk ku ambil tindakan kepada mereka. Setiap satu aktor-aktor yang cuba mengenakan tersebut, Allah berikan cash di hadapan saya. Okey. Bebanan hati, kalau kata
baik saya pergi duduk dalam apa, pergi join ustaz-ustaz yang popular. Sekali habis ceramah bagi invoice 15,000 ke 5,000. Tanya berapa je bagi. Saya pun tak tahu lah nak apa, nak demand sangat sebab saya kata saya tak banyak amalan. Wallahi saya tak banyak amalan. Dosa mungkin bertimbun. Orang kenakan ini mungkin berbadan yang kita rasa Allah ampunkan dosa, tambahkan pahala. Moga di hadapan Allah saya dimasukkan ke dalam syurga kerana zalimnya orang terhadap saya. Itu sahaja. Buatlah apa sekalipun, ketenangan Allah letak dalam hati. Awak bolehlah buat apa sekalipun, Allah letakkan dalam hati. Cukuplah Allah bagi saya. Awak nak kata apa, awak nak herdik, awak nak malukan, terpulang pada awak. Ingatlah ketika Allah memalukan anda di hadapan manusia yang bermula daripada Adam sehinggalah orang yang dihidupkan ketika dimulakan proses kiamat. Alhamdulillah kita tak mengajar ajaran sesat di sini. That's why kita buka di Malaysian Hall. You boleh datang. Amat mengejutkan orang yang kata kat saya tak pernah pun jejak dan dengar kuliah kita. Betul tidak? Yang mengambil keputusan kata macam tu tak pernah datang kuliah kita sekalipun. Dengar mungkin kata orang, dengar mungkin ini dan sebagainya. Tak pernah sekalipun datang anda ambil tindakan. Tak pernah pun tanya apa. Jadi inilah perjalanan. Senang sebab mungkin tak ada orang pernah kuliah, orang buat secara duduk di London secara khusus ataupun di UK. Pertama London buat pengajian Islam dan orang kenalkan macam ni. Jadi tak nampaklah drama-drama macam ni kan. Adalah dia apa antaranya tokoh di Malaysia, Dr. Abdullah Yassin. Minta tauliah 4 kali. Dia doktor PhD. Ditolak tanpa sebab. Yang beri tauliah tu pun kadang-kadang baca Quran merangkak. Baca Arab pun tak reti. Dia nak bagi orang yang betul pakar dalam agama. Ahli majlis fatwa. Tak diberi. Apa yang berlaku minta 4 kali? Kita tanggungjawab orang yang Allah berikan ilmu sedikit. Ditangkap, digari. Dibawa masuk ke dalam court. Didakwa kerana tidak memperolehi tauliah. Kita minta tak bagi. Kita minta tak bagi. Tetapi kemudian bila kita mengajar, tangkap. Inilah perjalanan yang berlaku. Berapa ramai di kalangan para ulama kena. Sultanul Ulama Al-Aziz Abdul Salam dihalau daripada negaranya oleh pemerintah kerana mengkritik pemerintah yang membazir. Berjalan dengan rakyat dengan pakaian yang hebat-hebat, dia dihalau daripada Mesir. Apa yang berlaku, rakyat keseluruhan pergi bersama dengan Al-Imam, Syekh Al-Imam Al-Aziz Abdul Salam, sehingga kosong rakyat Mesir. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditangkap sehingga mati kerana apa, dimusuhi oleh para ulama-ulama yang lain. Lihatlah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ditangkap. Ketika itu mufti Mesir bukan tidak ada. Dia ditangkap dan banyak buku-buku tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ditulis di dalam penjara. Lihat bagaimana ini berlaku. Saya katakan pada diri saya, dipertikal kamu muda dan sebagainya. Wallahu'alam, Imam Syafi'i juga muda ketika memberikan fatwa. Umur 15 tahun. Isu jangan main isu muda tak muda. Mai jumpa kita, saya salah cakap, saya tarik balik. Isu dia apa yang saya katakan. Mufti Mai pun perkataan saya tak nak beza pun dengan kalau kata mufti pandangan-pandangan saya, oh dia mungkin muda salah ke apa. Cek buktikan kita salah. Saya bersedia untuk tarik balik. Buktikan. Jadi ingat, insyaAllah. Wallahualam, kalau ada rasa takut nak mai kuliah kita ke apa, tak ada orang tak apa, kita tutup. Cuma malam kita rehatlah lepak dengan kawan-kawan ya. Kalau kan tak nak tu dengar. Tapi insyaAllah setakat mana ada yang minta supaya kita bercakap, kita bercakap. Untuk tu saya kata tadi, hari kalau katakan nak katakan nak tinggalkan benda ni senang. Cakap dengan apa yang orang nak dengar.
oh Datuk Seri, you cakap betul lo Datuk ni, you cakap betul dan sebagainya. Senang nak cakap. Buatlah majlis, tarilah menari, zikir pun menarilah dan sebagainya. Bukan susah panggil orang. Tapi itu kan prinsip kita. Prinsip kita adalah apa yang ada dalam Quran dan apa yang sunnah. Perbincangan para ulama untuk memuaskan hati manusia dengan mencari murka Allah, itu bukan kita. Tak setuju tak apa. Kita pun tak bersetuju dengan anda. Kita ada cara yang berakhlak. Kita tak herdik-herdik. Okay? Allah alam apakah perjalanan selepas itu, adakah tindakan, saya serahkan kepada Kelab UMNO dan juga presiden dia untuk berlaku apa. Tapi kalau tanya saya, tahun depan dia kena macam tu, memang dia selesai. Dapatlah fikir dia. Okay? Sebab itu kita tak mencari dunia, kita mencari redha Allah. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang membawa agama Allah ini mati kelaparan, kebuluran, ada sekurang-kurangnya mereka mati dengan maruah. Berapa ramai di kalangan ahli-ahli politik yang mengganggu gugat dakwah jatuh dalam keadaan menghinakan Hosni Mubarak, tangkap para ulama, apa jadi? Muammar Qaddafi yang bunuh para ulama di Libya, apa jadi? Ketika engkau berada hebat, bukannya orang-orang apa menjadi ketua di luar negara, kan? Ini presiden sebuah negara. Kalau kata rakyat Mesir tu kencing kat Malaysia, habis banjir. Ramainya dia. Allah jatuhkan sehina begitu. Muammar Qaddafi macam mana? Dan insya-Allah Bashar al-Assad pun akan kena. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang orang politik dan sebagainya jatuh hina begitu. Berapa ramai orang-orang yang menggunakan kuasa duit mereka, Allah berikan mereka muflis. Tetapi orang agama memegang keikhlasan kerana Allah, mulia di dunia dan di akhirat. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Jami', sahih Al-Jami', daripada hadis daripada Anas bin Malik, Nabi kata, "Man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Wa man kanatid dunya hamma, ja'alallahu faqrahu bayna 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara." Man kanatil akhiratu hamma, siapa yang menjadikan akhirat itu suatu benda yang penting bagi dia, kepentingan dia adalah akhirat. Wa man kanatil akhiratu hamma, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan itu di hati dia. Wa jama'a lahu shamla, dan Allah tetapkan pendirian dia. Ada orang yang kadang-kadang abel menjadikan akhirat bukan sebagai akhir dia, bukan sebagai matlamat utama dia. Ketika di India terpaksa berubah, di sana mereka terpaksa berubah, tidak ada pendirian dia. Dan Allah kata, dan Nabi SAW kata, wa atathu dunya wa hiya raghima, dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Bermaksud dia yang pegang dunia. Syekh Mutawalli Sya'rawi ataupun para al-imam seperti itu, al-imam Ahmad bin Hanbal, kita pernah sebut dahulu bagaimana dia dihalang oleh qadi ketika zaman dia, ketua hakim negara ketika itu, untuk bercakap dan juga menyatakan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai sesat. Abi Duat menyatakan dia sesat. Dia mati macam mana? Yang menyembahyangkan dia adalah 1.5 juta orang. Berbaris orang untuk berwuduk solat jenazah daripada waktu subuh hinggalah ke asar. Sehinggalah orang hanya menggunakan hujung jari sahaja untuk tolak mayat dia untuk sampai ke kubur. Berapa ramai yang boleh sembahyangkan Muammar Qaddafi? Allah hina lah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepada dia dalam keadaan hina dunia tersebut. Dunia berada di bawah tangan dan kaki para doa yang ikhlas. Tetapi wa man kanatid dunya hamma, siapa yang menjadikan dunia itulah segala-galanya, apa yang boleh memberikan
puas hati kepada pihak pemerintah, apa yang boleh memberikan kepada orang itu, Datuk Seri itu dan ini. Wa man kana fid dunya hammah, Allah kata apa? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kemiskinan, kefakiran itu di antara dua mata dia. Tengok semua benda tak cukup, apa yang ada di tangan hilang. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di antara dua mata dia. Sebab apa? Apa yang dia nampak semua tak cukup, semua buruk. Dan Allah kata wa farraqa 'alaihi syamla, Allah pecahkan pendirian dia. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah, dan dunia tidak datang kepada dia melainkan apa yang cukup saja bagi dia. Apa yang cukup saja bagi dia. Kadangkala para ulama, Allah berikan mereka rezeki daripada jalan yang tak sangka-sangka. Lagi kalau kita tengok di Malaysia, orang kata iyalah, kalau dulu para tuan ataupun para ustaz, para imam di kampung, kadang hidup dia sempoi biasa sahaja zaman dulu. Mungkin dia pun bertani, tapi taklah sekaya mana. Tapi apa berlaku, orang datang hantar ikan, orang hantar ayam, orang hantar. Allah cukupkan hidup dia. Terasa ini Allah beri daging melalui orang lah. Maksudnya cukup banyak benda. Ni fikir dalam itu, oh cukup ke lagi seminggu, lagi sebulan, lagi setahun, kalau jadi ni macam mana. Bagi dia tak, aku makan-makan rezeki Allah bagi. Bukan bermaksud dia goyang kaki, tak. Tetapi bila dia nak, contoh kita nak sesuatu tak dapat, betapa besarnya bebanan jiwa tu. Apalah aku nak rasa ni tak dapat. Tapi kalau kadang-kadang Allah berikan kita, mungkin ada ramai di kalangan kita yang pernah Allah tiba terasa nak sesuatu, Allah beri. Kita rasa Allah baru terdetik, Allah dah bagi. Bayangkan syurga Allah. Bayangkan syurga Allah. Okay? Alhamdulillah banyak komen kita dan banyak yang dah kenal. Kita sambung pada kuliah kita pada surah yang baru, dalam surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun. Kita selesai daripada surah Al-Munafiqun pada kuliah yang lalu. Dan kita sambung daripada surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. At-Taghabun bermaksud iaitu hari di mana dizahirkan kesalahan. At-Taghabun bermaksud hari ketika kita dizahirkan, dinampakkan setiap satu kesalahan kita. Allah, betapa besarnya hari di mana orang yang paling awal dicipta Adam, sehinggalah orang selepas daripada kita mati melihat aib kita, melihat aib kita yang terang-terangan dan tersembunyi. Kita tutup daripada aib kita, daripada orang lain nampak. Kita mungkin orang sebelah ke, jiran sebelah ke, kawan sebelah, tapi akhirat semua nampak. Jadi siapa nak ada guna tafsir Quran ada atas tu? Okay, boleh. Ah oh, boleh. Kita bincang daripada surah yang keberapa ni kan? Surah yang ke 64. 64 eh? Surah yang ke 64, masih lagi juzuk ke 28. Ini dalam juzuk ke 28. Surah At-Taghabun, hari yang mana ditampakkan kesilapan yang merupakan ada terdiri daripada 18 ayat, termasuk daripada surah Madaniyah. Kita akan bincang berbeza Madaniyah dan Makiyah. Diturunkan surah At-Taghabun ini selepas daripada surah At-Tahrim. Surah At-Taghabun ini dia turun selepas daripada surah At-Tahrim. Okey.
dan diambil daripadanya kerana pada ayat yang ke-9 disebutkan surah perkataan At-Taghabun. Dan di sana ada pandangan yang menyatakan ia diturunkan di Mekah melainkan ayat illa ayatin min akhiriha, daripada ayat-ayat yang akhir melainkan ia turun di Madinah. Okay, kita akan bincang selepas kita baca daripada ayat yang daripada ayat pertama ke ayat yang ke-10 insya-Allah. Ataupun ayat ke-5 dahulu. Boleh cek bacaan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Daripada ayat pertama sehingga kepada ayat yang ke-6. Ayat ini daripada pandangan jumhur, pandangan qaul akthar. Di kalangan para mufassirun, ia merupakan ayat ataupun ayat-ayat daripada ayat Madaniyah. Bermaksud ia turun selepas daripada hijrah. Selepas daripada hijrah. Kata Al-Dhahhak, Al-Dhahhak ni antara tabi'in yang besar di dalam bidang tafsir. Dalam para ulama kebanyakannya tahu dalam semua lah hadis dalam tafsir dan sebagainya, tapi cuma Al-Dhahhak antara perkataan dia disebutkan banyak atau diambil pandangannya di dalam tafsir. Dan berkata Al-Kalbi bahawa ia merupakan ayat-ayat surah Al-Madaniyah dan Makiyah. Dalamnya ada dua, Makiyah ada, Madaniyah ada. Berdasarkan perkataan yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia kata nuzilat suratul taghabun bil Madinah, diturunkan suratul taghabun itu di Madinah. Juga di sana adanya periwayatan lain daripada Ibn Abbas. Kenapa kita ambil perkataan Ibn Abbas? Kenapa pandangan Ibn Abbas menjadi satu perkara yang cukup penting di dalam penafsiran? Kerana Ibn Abbas telah dipilih, ditakdirkan oleh Allah dan dipilih oleh Nabi, didoakan oleh Nabi kebaikan dan kehebatan dia di dalam tafsir. Dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, pandaikanlah, faqihkan dia dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil, iaitu tafsir Al-Quran. Okey? Lepas tu saya ulang banyak kali, menjadi sunnah pergi kepada orang yang saleh ketika budak-budak yang baru dilahirkan dalam masa 7 hari. 7 hari itu akikah. Sebelum itu dibawa kepada orang yang saleh, diberikan manisan, kalau kita kata pecah mulut, Arab panggil tahnik. Okey? Diberikan makan,
benda yang manisan dan didoakan. Nabi pegang pada Ibn Abbas, Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sebab itu didoakan kepada anak ini perkara-perkara baik. Mungkin boleh buka, ada nak masuk. Alimhu at-ta'wil. Baik, pasti. Boleh ke depan. Dulu ketika saya berada di National, ada orang beri message. Dia kata, Ustaz, saya rindu kita bersempit-sempit di Maraham. Rasa mungkin lebih dekat. Kalau di sana dia lebih luas, kan? Dia tak. Allah lah, masing-masing. Jadi Ibn Abbas dia seorang yang hebat. Namun Ibn Abbas bukanlah sesuka hati duduk saja melenggang kangkung dan kemudian pandai terus tafsir. Dah. Ibn Abbas pergi kepada rumah-rumah para sahabat. Duduk di waktu pagi rumah para sahabat menunggu diajarkan Quran, diajarkan tafsir. Kau pernah dengar tak daripada Nabi ini? Oh, dia kata pernah, dia salin, dia hafal periwayatan hadis-hadis berkaitan penafsiran Quran. Okey? Jadi sebab tu kalau kita tengok, Ibn Abbas. Tak ada sahabat lain, bukan ada. Kita tengok profesor ada, tetapi Ibn Abbas ni dia lebih pakar. Jangan tanya saya tentang biologi. Begitulah juga kepada Ibn Abbas. Bukan maksud dia tak boleh tentang hadis tak, tapi kepakaran dia sana. Jangan tanya saya apa kimia ke dan sebagainya. Sebab itu bukan, walaupun saya bolehlah menjawab, walaupun kemungkinan apa possibility salah tu tinggi. Okey? Tapi saya boleh juga lah jawab, tapi lebih baik tanya pada saya. InsyaAllah, kita bukanlah saya boleh jawab, kita boleh bincangkan benda-benda agama. Benda-benda agama itu bidang pengkhususan saya. Okey. Jadi kata Ibn Abbas bahawa dalam pertama diturunkan di Madinah dan dia disebutkan bahawa diturunkan di Mekah. Namun pada akhir ayat-ayat tersebut, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maka diturunkan kepada Auf bin Malik al-Ashja'i, dalam riwayat ini menyatakan bahawa ayat itu turun di Madinah. Di Madinah. Ini pandangan berbeza pandangan, dan saya tidak mahu untuk detail benda ni, bila turun, siapa yang kata, apa periwayatan sanad dan sebagainya. Cuma padanya ada ayat Madaniyah dan ayat Makiyah. Okey, ayat Madaniyah dan ayat Makiyah. Okey. Dan begitulah daripada, dan ada beberapa hadis yang ada, yang tidak sahih. Okey, yang tidak sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan surah At-Taghabun yang menyatakan tidak adalah ma min mauludin yuladu ila maktubu fi tashbiki ra'sa khams ayat min surah At-Taghabun. Tidaklah seorang anak yang dilahirkan itu melainkan dia dituliskan di kepalanya 5 ayat daripada surah At-Taghabun. Itu ayat yang itu hadis yang tidak sahih. Kata Al-Hafidh Ibn Kasir, hadis ini gharib jiddan bal munkar. Hadis ini adalah terlalu lemah, bahkan dia munkar. Dia munkar. Hadis ini munkar. Okey. Dan ia diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab dia Tarikh. Dalam kitab Tarikh dia nak sebut Tarikh Kabir atau Tarikh Ausat. Okey, bermaksud hadis itu walaupun diriwayatkan daripada Al-Imamul Bukhari, tetapi Al-Imamul Bukhari tak sebut hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Yang apabila diriwayatkan daripada Al-Imamul Bukhari, Yang sahih itu hanya dalam Sahih Bukhari. Sebab itu bila kita kata, kita jumpa Imam Bukhari, dia tak tulis hanya kitab Sahih Bukhari saja. Al-Imam Bukhari dia menulis beberapa hadis, beberapa buku hadis, antaranya Al-Adabul Mufrad, Al-Tarikh, ada dua kaitan dengan kitab Tarikh. Juga Al-Imam Al-Bukhari menulis Al-Jami' As-Sahih ataupun Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Okey. Yang ini sahaja apa yang kita jumpa mengikut kesepakatan para ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ia sahih. Yang di dalam Sahih Bukhari, kalau tunjuk Sahih Bukhari itu sahih. Tetapi bila kita katakan ia datang daripada Adabul Mufrad dan riwayat, mesti ada sahih demai daripada tarikh, tidak semestinya.
Yang sahih itu mana? Ni. Kita sahih Bukhari saja. Yang bila kita ambil mengikut para ulama, ia sahih. Okey, sebab tu saya kata kalau kita nak mengajar nak baca kat orang, jangan baca sesuka hati mana buku. Okey, kalau kata nak ambil mana buku, ambil sahih Bukhari. Confirm sahih. Secara umum confirm sahih. Okey. Mana dapat saya beli kat mana ustaz? Jangan, takut salah. Okey, bukan saya kata jangan dakwah dak, kita dakwah contoh pergilah salat. Tinggallah maksiat. Kita bagi benda begitu. Okey umum. Kita nak detail, nak lebih betul, ambil sahih Bukhari, confirm tidak salah. Tapi ada juga kesilapan bila kita cuba tafsirkan, kita baca saja okey. Tapi bila perbincangan ia mungkin berlaku kesilapan. Okey, tapi nak baca tak ada masalah. Tapi bila datang daripada Adabul Mufrad dan Tarikh, kemungkinan dia ada masalah hadis tersebut. Sebab Al-Imam Al-Bukhari tak mensyaratkan kedua ni hadis sahih. Hanya sahih Bukhari saja yang disyaratkan. Mesti nak masuk, mesti ada mencukupi syarat-syarat sahih. Tak ada, aku tak masukkan. Itu kata Imam Bukhari. Tetapi Al-Adabul Mufrad dengan Tarikh, okay, Al-Adabul Mufrad Tarikh ni, dia tak letakkan syarat begitu. That's why saya katakan tadi, ada Imam Bukhari riwayatkan, tetapi bukan di dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ayat yang pertama, Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, senantiasalah bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah sahajalah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pujian. Di dalam Quran ada beberapa permulaan. Ini adalah surah yang kelima. Allah mulakan dengan mensucikan Allah daripada segala sekutu, segala kawan di dalam pemerintahan, dalam ketuhanan. Dimulakan juga di dalam Quran ada dua. Okay. Present dengan past. Kalau kita jumpa dalam Quran ada subbahalillah. Kan? Allah juga sebut yusabbihu lillah. Subbihu lillah. Para ulama berbincang, kenapa ada subbahalillah bermaksud ni pas? Telah yusabbihu lillah dimula dengan ya begini, ini namanya fi'il al-mudhari', yang ni madi. Yang ini mudhari'. Masuk present. Kenapa berbeza? Kerana ia menunjukkan masa. Telahlah orang bertasbih kepada Allah dan akanlah senantiasa orang bertasbih kepada Allah. Kerana Allah itu yang menentukan masa, penguasa kepada masa. Okey, sedangkan manusia itu terikat dengan masa. Contoh dalam hadis orang bertanya, Allah turun dalam hadis, Allah turun pada 2/3 malam. Allah menerima doa mengampunkan taubat mereka yang turun, orang yang memohon pada Allah 2/3 malam. Allah turun ke langit dunia. Ada yang menyatakan Allah menurunkan rahmat. Sekiranya Allah turun dengan kelayakan Allah sebagai Tuhan, kemuliaan Allah dengan Tuhan, kemuliaan yang tertinggi. Tak. Minum sekejap. Dari tulis. Oh, khabar sihat? Lama tak nampak. Nampak tak permulaan kita? Apatah lagi dengan Tuhan Qadir Rabbul Jalil. Ha? Begitulah Allah. Allah gembira dengan kita mengangkat suara dan juga munajat ke langit. Munajat ke langit. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu menguasai segala sesuatu. Allah mentakdirkan kepada kita segala sesuatu. Allah ini menentukan kepada kita segala sesuatu. Lihatlah kehidupan permulaan kita ketika kita boleh mengingat dah. Okey. Mungkin sekecil ini ataupun daripada sekecil ini sampailah kepada kita hari ini. Berapa banyak pusingan turn yang telah kita Allah tentukan dan kita ambil sehingga sampai ke negeri orang. Saya pun kadang tak terfikir, aku belajar agama tiba-tiba tercampak ke London. Orang pun pergilah Mesir ke Jordan ke apa kan.
Namun mungkin itulah yang Allah takdirkan dan mungkin apa yang saya nak lihat kepada dunia yang lebih luas. Yang lebih luas. Okey. Tapi kerja dia tetap sama. Dakwah pada orang dan kena kacau. Itu benda yang pasti. Buanglah mana sekali pun itulah benda yang sama. Allah kata huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antara kamu yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kata para ulama, ayat ini menggambarkan kepada kita Allah memberikan pilihan kepada manusia. Faminkum kafir, faminkum mu'min. Ada di antara kamu kafir dan ada di antara kamu yang beriman. Allah tak kata Allah paksa kita, namun Allah memberikan ruang kepada kita berfikir. Di mana di tempat dunia, saya rasa hampir seluruh tempat, melainkan mungkin ceruk, apa hujung ceruk Amazon kot, mungkin tak dapat lagi sampai. Itu pun Allah tak kata kalau mereka tak sampai dakwah, Allah masukkan mereka neraka. Tak, Allah tak kata begitu. Hanya mereka yang sampai kepada dakwah kepada mereka sahaja yang Allah akan ambil tindakan. Di UK sekalipun, even di Malaysia, kuliah setiap ada. Yang para pendakwah, street dakwah apa sekalipun ada, Allah berikan, Allah takdirkan ilmu ataupun hidayah itu mudah untuk kita dapat kalau kita melihat. Sebab itu ada orang, kalau kata duduk tadi dia apa di Central Mosque, khutbah, antara khutbah yang baik. Dia berbicara berkaitan dengan doktor tersebut, bercakap berkaitan dengan manusia mencari as-sakinah, mencari ketenangan, happiness. Dia cuba untuk pergi kepada keseluruhan benda. Dia pergi untuk membeli apa sahaja. Akhirnya mati dengan dadah. Okay. Lihatlah artis-artis, pakai kata dia. Lihatlah kepada orang kaya, betapa ramai yang boleh membeli satu restoran tapi tak boleh makan banyak garam. Yang boleh beli satu kilang garam tapi tak boleh makan secubit garam. Jadi apabila Allah berikan, disebut, bayangkan, dia tak sebutlah pasal garam tu, saya yang tambah. Okay. Tapi bermaksud apabila manusia mencari at-tama'nina, ketenangan dan sebagainya, dia lupa untuk mencari agama sebagai ruang untuk mendapatkan ketenangan. Cuba katakan kita tanpa Islam, kita tanpa Islam, kita rasa tertekan, kita pergi pub, kita minum arak, balik, adakah selesai? Tak selesai. Sebab itu bukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di atas, yang bersemayam di atas tujuh langit, yang bernama, yang dia memberikan namanya Allah, yang memberikan namanya Ar-Rahman, yang menggelarkan dirinya Ar-Rahim, yang mendirikan, yang menggelarkan dirinya Al-Qudus, yang memberikan gelaran pada dirinya Ar-Razzaq. Kita lupa kepadanya. Allah tak minta kita pergi sana nak dapatkan penyelesaian, kena beli apa, beer ke, kena pergi beli wine ke, kena beli kasbah atau pulang apa, kena beli juga. Tetapi bila kita ada masalah, Allah tak suruh oh kita bayar, apa ya, set 10 pound pada ustaz, ustaz doakan lah. Dah tanya Allah, engkaulah penenang hati, tenangkanlah hati aku. Ingatlah Allah berikan daripada segenap ruang. Percayalah, ini benda yang kita tak rugi, sekupang pun tak rugi. Carilah Allah ketika susah dan tetaplah dengan Allah ketika senang. Kerana apa, doa yang mudah diterima ketika susah adalah mereka yang selalu mengangkat doa ketika senang. Kita tak perlu banyak buat majlis-majlis, kan? Tak, kita duduk sambil alhamdulillah ada orang hadiahkan saya satu apa nama yang lo zikir dengan guna tu, tasbih. Tapi kadang-kadang yang kecil kan, ada yang digital.
Alhamdulillah. Dalam jauh daripada Greenwich nak mai ke Central kan. Sejak malam tu kita pegang. Alhamdulillah, kerana sambil tidak ada apa, menggunakan pelik apa, dia pegang kat tangan, mulut kan. Tapi tiap piang kata apa. Alhamdulillah, mungkin saya pun sambil-sambil tak sedar kot. Kita zikir, alhamdulillah. Istighfar tu, alhamdulillah, paling kurang lebih kurang 1,000. Beli benda tu lah. Bukan kata saya baik tak benda tu. Kalau tak ada benda tu, saya pun tak. No. Lepas tengok orang lah, gelagat orang lah. Ada metro baca, benda standard baca kan. Daripada tu kadang-kadang, alhamdulillah. Kadang ada MP3, minta maaf kalau ada yang tegur saya lagat ada MP3 kan. Alhamdulillah, kadang-kadang subuh apa zikir pagi dan petang, saya letak masyarik al-afas, saya letak dalam tu. Sambil kadang-kadang ghalib jugalah dengan benda lain, tapi kurang-kurang saya ada. Zikir-zikir itu ada. Alhamdulillah, mungkin antara kelebihan. Kalau kata duduk di center nak pergi tak dan habis tu kan. Dalam Jubilee ke dalam DLR tu, saya sempat alhamdulillah habis. Paling kurang subuh punya zikir. Nampak? Jadi itu bagaimana kita kreatif terhadap diri kita. Okay? Kreatif terhadap diri kita. Saya dengan penuh kekurangan, saya cuba cari yang membantu diri saya. Mungkin yang lain lebih kreatif lah. Selalunya orang agama ni dia kurang kreatif sikit kan. Banyak sangat fikir dan banyak sangat kena tampung dengan orang. Okay? Dan yang ketiga Allah kata, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhin masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Okay, dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dicantikkan. Fa ahsana suwarakum, dan sebaik-baik penciptaan. Dan hanya kepada Allah lah kamu kembali. Allah sebut pada kita untuk kita rasa rendah, kita rasa sedar diri. Allah sebut apa? Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah cipta bumi. Kedua, Allah cipta kita fa ahsana suwarakum. Dan Allah cantik baguskan muka kita. Kita muka kita cantik ke, muka kita handsome ke, ada yang kata comel ke dan sebagainya. Terpulang. Tapi Allah kata hujung apa? Wa ilaihi masir. Pada aku tempat kamu kembali. Kecantikan yang ada itu akan balik pada aku. Apakah wajah yang cantik akan masih lagi cantik ketika dibakar oleh Allah? Namun kecantikan akan tetap boleh melawan bidadari ketika dia duduk di dalam syurga. Allah sebut benda itu. Sindiran Allah. Nipis ya. Allah cantikkan muka kita, Allah handsomekan muka kita, Allah baikkan muka kita. Balik nanti ke mana? Antara dua, syurga ataupun neraka. Tempat itu tidak akan pergi. Sedarlah diri saya dan semua daripada kita. Tidaklah kehidupan ini akan kekal. Semalam saya pergi duduk satu kafe. Ada waitress tu kena tanya dengan kawan, duduk kafe ya? Buat masa itu bukan Islam. Dia tanya soalan. Dia tegur lah apa minah tu pergi minum letak banyak gula. Dia kata mati cepat kan. Tak semua orang mati. Saya pun tak nak tidur lama-lama kata dia. Saya tersedak macam oh. Masya Allah. Even dia kafe, dia tahu dia pun takkan, dia tak mau hidup selama-lama ya? Bermaksud beban hidupnya. Sebab tu kata para ulama, al-hayatu dawi ibtila. Hidup ini merupakan negeri cubaan, negeri ujian, negeri ujian untuk kita. Sama ada kita pas ataupun fail, itu kerja Allah. Kerja Allah yang mana Allah tentukan setelah kita berusaha. Kita berusaha. Kita tak boleh nak salahkan lecturer ketika kita fail. Sedangkan kita duduk pergi sana sini. Okay? Mungkin ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan jenis tak pernah belajar tiba-tiba pandai kan. Itu satu hal lah. Tapi secara umum kita yang ini tak berapa sangat ni, kita belajar. Kita belajar. Dan Allah sebut dalam ayat keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidhatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Hati ni Allah tahu.
hati ini bagaimana dia berinteraksi, Allah tahu. Yang kita zahirkan, yang kita simpankan, Allah tahu. Jadi berbaik sangka dengan Allah, mohon pada Allah kekuatan. InsyaAllah kita sambung dalam ayat yang seterusnya pada kuliah yang akan datang, dan saya buka soalan kepada anda. Wallahu ta'ala. Saya nak tanya berkenaan masa kan. Dalam Al-Quran dia sebut yang Allah jadikan bumi kalau selesai dalam 6 masa. So, perkirakan tak maksud 6 masa? Para ulama berbincang. Antaranya khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan bumi itu, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan bumi dan juga langit dalam masa 6 hari. Ada yang menyatakan 6 hari itu dalam berbagai tafsiran. Dalam berbagai tafsiran. Okey. Cuma untuk kita katakan secara tepat. Secara tepat apa? Dan untuk ia menjadi really something yang besar pada kita, wallahu ta'ala alam. Tidak ada nas yang tunjukkan bagaimana penciptaan, tapi Allah sebutkan secara umum. Allah ciptakan secara Allah beritahu secara umum. Sittati ayyam. Kalau kata sittati ayyam ni, dia ada letakkan masa, dan ada ayyam ni bahasa daripada yaum, hari, bermaksud 6 hari. Okey, dan thumma istawa 'alal 'arsy. Dan Allah kemudian beristiwa, dan Allah bersemayam di atas arsy. Okey. Jadi 6 hari ini ada perbincangan yang detail. InsyaAllah saya akan buat perbincangan perkataan siapa berkaitan bila akan datang. InsyaAllah saya akan take note benda tersebut berkaitan dengan summa istawa 'alal 'arsy. Dia ada perbincangan yang menarik di situ. Ada perbincangan yang menarik, bahkan di sana ada salah faham. Dan saya nak quote salah faham itu daripada siapa dan bagaimana perkara tersebut berlaku. Summa istawa 'alal 'arsy. Dan sitati ayyam tadi. Okey. InsyaAllah. Ada soalan ni? Sila ni. Awak yang lain takut dah. Berkenaan dengan hati kan. Kan kalau bukan nak fikir macam dosa, is bila seorang tu melakukan perbuatan tu. Jadi kalau dia hanya berniat untuk melakukan tapi tak buat perbuatan tu, berarti dia tak berdosa. Tapi macam ni kalau dengan macam prejudice atau prasangka, macam secara terlintas, okay. Adakah lintasan tu dikira sebagai dosa ataupun lintasan tu hanyalah sekadar kira macam belum dikira sebagai satu dosa? Okay. Pertama, hati ini perkara yang kadang-kadang kita tak mampu kawal. Sebab itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tindakan terhadap kita melakukan suatu perkara yang kita tidak manifestkan daripada perbuatan. Namun berbeza dengan kebaikan. Kalau kita terlintas pun Allah biiznillah, dengan izin Allah, Allah kira dia sebagai kebaikan. Sebab contoh kita ada prejudis dan apa. Apa kita buat? Kita cakap dengan kawan. Kita ngumpat. Kita kata. Okey? Allah beramal tindakan ketika kita buat. Okey. Kenapa Allah buat begitu? Kerana rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at ala sakhati. Sesungguhnya rahmat aku ini lebih luas daripada kemurkaan aku. Betapa Allah senang benda-benda ini. Kadang-kadang kita tak mampu. Mungkin kita pun tak tahu sama ada betul dan kita terlintas. Kadang-kadang benda tu kita cakap, oh saya terlintas je ustaz, tapi keadaan sebenar berbeza. Jadi urusan itu urusan balik kepada Allah. Dan kita diajar untuk menghukum apa yang zahir. Kata kaedah para ulama, nahkum bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini menghukum dengan apa yang zahir, dan yang tersembunyi itu balik kepada Allah untuk menghukum. Okey, jadi bila kita kata dia tu sebenarnya bukan apa, dia tu tunjuk, kita tak boleh kata. Kita hukum. Kita mungkin terlintas tapi kita doa pada Allah hilangkan benda tersebut. Okey, kita nahkum, kita hukum secara zahir. Kita nampak dia baik, kita kata dia baik. Yang saya nampak, yang saya kita tahu dia baik. Jadi untuk yang mungkin kita jumpa dia sekali dua kali, tapi mereka yang selalu akan tahu dia macam mana. Nahkum bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Urusan hati perkara yang Allah, perkara Allah, adalah urusan Allah. Okey. Jadi kita balikkan kepada Allah dan kita pujuk.
hati ini kadang-kadang dia datang daripada banyak benda. Iman yang iman kita macam mana? Iman orang yang takwa, mukmin, jaga kepada Allah. Okey, hati dia juga akan baik. Wallahu a'lam, sebagai contoh, kalau kadang-kadang benda ni datang, patut kata Imam Ghazali, akhlak ni benda yang dia tidak boleh dirangka, dirancang. Okey, dia akan keluar spontan. Akhlak ni spontan. Contoh, senang kita tengok. Kita mohon pada Allah kita jadi baik, kadang-kadang kita dah terbiasa. Benda yang kita tak jatuh bakat. Kita sebut apa? Alhamdulillah kalau kata ya Allah. Atau pun. Ada tak? Ada. Jadi benda itu sebab dia dah selalu. Contoh kalau kata yang tukar jantina apa semua. Cakap dengan dia suara lembut dia, jantan jadi perempuan. Kan? Tapi bila yang no dia keluar, kalau bergaduh dia keluar suara jantan dia kan? Ha. Begitulah. Sebab benda itu adalah fitrah asal. Fitrah asal. Dia fitrah asal. Dari kita ni hati tu kadang-kadang dia datang dalam keadaan yang betul spontan. Bila kita ni nak tengok ujian iman kita, dia bukan ketika kita duduk menyandar. Makan cukup, hati senang. Kata para ulama, ia tak datang ketika kita senang. Dia datang ketika ujian. Bila siapa yang diuji oleh Allah dalam dakwah sebagai contoh, dia lari, kita tahu. Kita tak hukum lah, kita tahu mana orang ni. Dia tak boleh dengan kita. Macam kawan lah, kawan senang, kawan susah. Okay? Kawan susah itu payah dicari. Kawan ketika menangis itu payah dicari. Ketika kau mulai apa berbanding kawan ketika gelap. Okay? Dia yang tolong, itu dia yang tolong ini. Untuk duduk dengan kita, main buat program-program yang senang. Okay, gembira-gembira semua lah ramai. Yang susah perlukan sedikit apa usaha, korbankan masa, korbankan sedikit duit. Itu baik. Jadi itu juga hati manifest pada benda tersebut daripada perkara tersebut. Daripada hati, dia akan keluar kepada hati yang macam mana. Hati yang macam mana. Okay. Masuk waktu ke kita okay, sedikit. Tak, tengah cakap masa hati kan, sebab dia tak bisa explain sikit pasal lima hati. Kita duduk dalam hadis apabila kita kadang-kadang zina hati, zina mata. Perasaan benda-benda yang ni. Pertama dia tak samalah zina dengan zina fizikal. Okay. Dan ini di antara dosa-dosa yang kecil lah. Dosa-dosa yang kecil. Bagaimana dihapuskan antara yang salat sunat dengan wudu, istighfar pada Allah. Cuma benda ini, sebab benda ini, zina fizikal ini dia akan datang melalui, dia tak mai terus-terus rasa nak berzina dah. Dia mai pelan-pelan daripada otak turun ke hati ingin dan pergi kepada perbuatan fizikal. Jadi itu yang Nabi kata, Nabi larang, Nabi tegur. Berlaku pada mata itu dosa zina dia, pada telinga itu ada dan sebagainya. Okay. Bukan saja pada laki. Dia umum. Orang kata kalau laki tengok perempuan, oh kata. Tapi tidak berlaku pas besar pula kan. Kita jadi, kalau perempuan feminis, kita jantan jadi apa? Maskulinis apa? Allah alam, segala bergurau. Tapi itulah dia. Sama-sama jaga. Sama-sama jaga. Okay, kalau tidak bertepuk. Zina hati tu macam mana? Bercinta ke? Ataupun berkawan dengan perempuan ke? Ataupun berkawan ke? Kita boleh nilai bagaimana benda tersebut. Hati tersebut, kita tahu. Keinginan itu ada, fitrah. Fitrah. Bahkan ia bukanlah katakan untuk bercinta itu dalam keadaan, pada pandangan saya, bercinta dalam keadaan yang kita jaga itu di haram, tak? Tidak, bahkan ada yang ketika mereka yang tidak berada, yang telah bercerai, still lagi dalam keadaan nak kan bini dia yang lama. Sedangkan dalam keadaan, dalam hadis Mughis dan Barirah, dah bercerai. Yang Mughis datang lagi duduk menangis, nak kembali bini lama dia. Sehingga Nabi pun jadi kesian. Tapi bagaimanakah benda itu diurus? Kita layan, kita layan. Bercinta. Okey, bagi saya terima lah kalau jantan pergi bercinta dengan jantan. Laki pergi bercinta dengan perempuan. Okey, okeylah. Tapi bagaimana Islam uruskan? Mempercepatkan nikah.
Nampak? Dengan mempermudahkan nikah. Dengan perempuan pun tidak meletakkan hantaran yang tinggi. Okay. Hantaran serba berdiri, baring, tonggang, terbalik, apa semualah. Okey, okey. Saya memerangi benda tersebut. Ha. Jadi zina hati tersebut adalah kita melayan benda tersebut. Teruskan, teruskan. Kadang-kadang benda itu terlintas. Okey, zina itu suka, hati tersebut teringin. Okey, teringin dengan benda-benda berkaitan dengan mungkin fizikal, apa tindakan fizikal berkaitan dengan seksual dan sebagainya. Itu benda yang fitrah. Jadi Islam luruskan. Luruskan benda tersebut. Okey, dengan memudahkan perkara tersebut. Okey. Jadi saya kata benda zina hati itu mungkin benda-benda yang faham kata zina. Okey, ia berkaitan dengan isu apa? Dan ia datang melalui hati. Okey. Zina, zina, hati, hati. Okey, zina yang itu cuma dia tak fizikal, ia berada dalam hati. Hati kita macam mana berinteraksi dan sebagainya. Okey. Ada satu ni, tak tahu hadis apa, tapi di mana Aisyah dia kata sebaik-baik wanita adalah wanita yang tak melihat dan tak dilihat. So, saya nak tanya Ustaz ni, hadis ke atau kalaukan hadis, macam mana kedudukan wanita dekat sebenarnya betul ke yang hidup di mana? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang tak melihat dan tak dilihat. Dapat daripada mana? Kalau boleh beritahu riwayat. Saya tak tahu, tapi dia kata pada Aisyah. Agak famous juga kata-kata ni. Pertama, dia tak benar. Tak benar kerana keumuman. Kalau dia tak dilihat, macam mana dia nak berjalan? Saya tak pasti. Saya tak pernah dengar lah. Saya tak pernah dengar. Kadang-kadang mungkin pandangan saya tak, tapi saya tak nampak ada apa signifikan perempuan yang tidak melihat dan tidak dilihat. Bahkan untuk menjadi satu perkara yang sunnah, lelaki mesti melihat wajah si isteri yang ingin dikahwini. Dan tu kisah apa buah apple jatuh apa semua tak pernah tengok, itu bukan, itu kisah yang batil. Menjadi sunnah melihat kepada perempuan yang, dan juga dilihat pada muka, tapak tangan dan sebagainya. Menyanggahi sunnah tak melihat kepada, tidak melihat kepada perempuan tersebut. Kalau perbuatan tersebut dilarang, bermaksud dan yang untuk melihat muka itu arahan Nabi. Saya tak tahu adakah itu perkataan sahih datang daripada Aisyah ataupun tidak. Dan saya tidak pernah mendengar, ini kali pertama saya mendengar perempuan sebagai perempuan adalah tidak dilihat dan tidak melihat. Maksud dia pun dah tak masuk akal, dia tak berjalan, tak boleh berjalan, dah tak melihat. Okay, mereka perempuan itu buta. Ada soalan tadi tengah. Ustaz, ada tengok surah Al-Furqan. So, Saya saja pernah bincang di sini ke guru. Nah, saya pernah bincang di sini pada awal-awal. Saya rasa kuliah pertama atau kuliah kedua. Tapi cuma saya ulang. Asbab ashabul ukhdud ni datang mai daripada perkataan, daripada makna dia parik. Parik. Dia ada satu kisah khas yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, di mana ia datang daripada cerita seorang budak hulam, budak kecil di zaman sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Bani Israel. Budak ini dia diberikan oleh Allah kelebihan. Ketika dalam hadis tersebut Nabi sallallahu cerita budak ini diambil, dipilih oleh tukang sihir raja. Dia kata budak ni adalah nak, sebab tukang sihir tu dah tua. Jadi diambil budak ni, diajar sehinggalah di dalam perjalanan daripada rumah dia nak pergi ke rumah tukang sihir, dia jumpa tukang rahib, si rahib. Jadi dia pergi singgah, kadang dia lambat, dia kena pukul dengan keluarga dia ataupun kena pukul dengan tukang sihir, sehinggalah si rahib ni kata, kalau kau balik ke rumah lambat, kau kata tukang sihir bagi homework. Nanti kalau balik pergi ke tukang sihir, katakanlah keluarga aku bagi kerja supaya buat. Jadi kau boleh ambil masa di tugas serahi. Sampailah satu hari di mana budak ini nak jalan, di satu jalan utama adanya satu binatang dabah yang besar, orang tak boleh lalu. Dalam riwayat kata singa yang besar. Budak ni kecil tadi dia belajar tentang agama Islam.
daripada si Rahib ketika agama Yahudi, dia ambil, dia pegang batu. Dia kata, ya Allah, sekiranya ajaran si Rahib itu lebih engkau redai perbandingan tukang sihir, dengan batu ni kau bunuhlah binatang. Dia baling, binatang tu mati. Jadi kecoh. Jadi kecoh satu negara, sehinggalah semua orang pergi kat dia, meminta bantuan kat dia. Ada yang sakit, jumpa dengan dia, dia kata dengan syarat engkau beriman dengan Allah. Aku doa pada Allah. Dia tak buat pengatur hilang dah. Dia kata, aku, engkau beriman dengan Allah, aku doa pada Allah. Sehinggalah sampai kepada kisah seorang menteri daripada raja tadi, buta. Dia pergi kepada budak kecil ni, dia bawa harta, hadiah banyak-banyak. Apa yang berlaku? Dia kata, aku tak mau hadiah. Yang penting kau masuk agama Islam. Atau kau beriman dengan Allah. Dia beriman dan dia doakan celik. Besok, tukar apa menteri ni tadi, dia pergi ke, mungkinlah balai rong seri dia ke apa. Si raja tadi terkejut, eh kau dah celik. Dia kata, siapa yang mencelikkan kau? Rabbi wa Rabbukum, Tuhan aku dan Tuhan engkau. Tahu raja tu kata apa? Aku ke? Aku ke? Jadi bila macam tu, tak, Rabbi wa Rabbukum, Allah. Dia tak, Tuhan aku dan Tuhan kau, Allah. Dia kata, macam mana kau boleh beriman dengan Tuhan yang lain sebelum aku mengizinkan kau? Isu tauliah. Isu tauliah. Nak beriman pun kena ada tauliah. Zaman tu. Bukan zaman lah je, main daripada Al-Fatihah. Jadi itulah yang berlaku. Yang berlaku apa yang dia sehinggalah dia ditekan. Dia bagi tahu ada budak yang dapatkan cahaya, balikkan balik mata dia. Sehinggalah dia datang, budak tu bagi kena seksa, dan dia bagi tahu siapa yang ajar dia. Yang ajar dia adalah tukar rahib. Tukar rahib dah habak awal, jangan habak apa aku yang mengajar kalau kata kau kena tangkap. Sehinggalah tukar rahib dibawa dan dia dipotong setengah badan. Dipisahkan kedua belah. Sehinggalah dia pun nak bunuh budak kecil ini. Nak bunuh budak kecil ni tak boleh. Dia bawa ke atas bukit, dia bawa ke laut. Sehinggalah Allah takdir yang bawa tu yang mati, dia balik masuk dalam istana gaya hero. Mungkinlah gaya tu ada tunjuk, tapi tak ada apa. Sehinggalah dia bagi tahu kumpulkan rakyat keseluruhan dia. Kumpulkan rakyat keseluruhan dia. Dan kemudian engkau ambil panah di antara telinga dan juga kerongkong dia. Di sini. Okay? Dengan syarat engkau kata bi ismi rabbi, bi rabbi ghulam, dengan nama Tuhan ghulam, budak yang tadi. Nampak ketika dia baling, dia tarik, kena sampai mati. Apa yang dia buat? Dia nak bagi tahu dekat keseluruhan rakyat, nak bunuh aku pun dengan nama Tuhan aku. Bermaksud raja dia tadi bukan Tuhan. Raja dia tadi bukan Tuhan. Sehinggalah budak itu mati dan dia memegang panah tadi dia begini. Dalam riwayat disebutkan Al-Imam Al-Tabari, di zaman Umar, dijumpai satu perkuburan, budak sedang pegang benda, masih lagi darah, berdarah lagi dia. Sedangkan sebelum zaman Nabi dan Umar, selepas zaman Nabi memerintah, budak tu masih lagi berpegang, sakit ya. Panahan di sini. Okay? Jadi apa berlaku selepas budak itu mati? Raja buat satu parit besar. Dia tanya, dia nyalakan api, kau nak beriman ke Allah tak? Kau nak balik pada menjadikan aku Tuhan ataupun tidak? Kalau tidak, dibalingkan masuk ke dalam parit tadi. Dalam keadaan api yang menyala. Yang terakhir adalah si ibu dengan anak dia. Sehinggalah si ibu melihat kepada anak, dan anak itu berkata-kata, wahai ibu, innaki alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Mak dia bersama dengan ibunya terjun untuk mendapatkan syurga Allah. Itu disebutkan apa, bi ayyi dhanbin qutila, dengan dosa apa mereka dibunuh. Okey, wa ashabul uqdud dalam surah al-furuj. Okey, apa dah tu bahasa orang pelipis ni yang saya tahu di sini, di antara saya tahu, saya baca dalam Arab dia tadi, antara uzunai dengan halqum, antara begini pelipis ni, kalau saya tak tahu bahasa Arab pistachio sini ya, bagi sini lah maksudnya, tak salah. Bagian sini. Okay? Itu kisah ashabul uqdud. Jadi kalau tak ada soalan yang lain, insyaAllah kita akan solat di sini. Ini adalah solat yang tempat yang kita ada saja. Kita solatlah di sini.
wallahu ta'ala nas'alullah yaj'alna wa ja'alakum min alladhina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa nas'alullah yaj'alna min al-muttabi'ina bil kitabi was sunnah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just me.